Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon kacak Shafiq Kail makin mengorak langka dalam dunia seni apabila sudah berjinak dalam bidang produksi menghasilkan film Do. Menurut Shafiq, film Do adalah karya sulung terbitan syarikat produksi miliknya Indigo Films selepas 3 tahun. Kata pelakon berumur 31 tahun, dia teruja kerana akhirnya cita-cita untuk menerbitkan sebuah karya tercapai. Sebenarnya projek itu sudah siap sejak 2021 lagi disebabkan saya dan pengarah Do yaitu Arif Zulkarnain ada kerja lain. Jadi ambil masa sedikit untuk lancarkan first baby kami. Insyaallah akan ada projek lain selepas ini, cuma itulah kekangan dia, saya sibuk berlakon dan Arif pula mengarah. Saya sangat teruja apabila cita-cita untuk menerbitkan sebuah karya tercapai. Ia bukan satu perjalanan mudah, tapi berkat kesungguhan dan usaha keras kami berjaya menghasilkannya. Bercerita pengalaman berlakon dengan pelakon baru seperti Sherlyn Sio Faris Iskandar dan Fabian Lo, Shafiq menyifatkan satu kerja menyenangkan kerana mudah mencari keserasian. Saya pernah bekerja sama dengan Fabian dan Faris, jadi untuk cipta keserasian tiada masalah. Saya nampak keikhlasan barisan pelakon untuk memastikan karya ini berhasil. Ada juga pelakon tempatan dari Ipo Perak yang kami pilih untuk terbabit sama ketika proses penggambaran berlangsung di sana. Dalam pada itu pemilik nama Muhammad Shafiq Syamin Abdul Razak turut diajukan soalan kenapa bukan dirinya yang duduk di kerusi penerbit. Kata Shafiq dia belum bersedia kerana masih perlu mempelajari banyak perkara sebelum mengarah sebuah film. Mungkin saya belum bersedia lagi untuk jadi pengarah, saya kena belajar dulu tentang menguruskan sesebuah produksi. Saya sebenarnya sedikit tidak berpuas hati apabila ada banyak bahagian yang dipotong, kira-kira 38 menit jalan cerita yang sudah dirakam terpaksa dipotong. Tapi ini perkara yang saya belajar apabila berada di posisi penerbit, kita ada had masa yang ditetapkan dan kita belajar daripadanya. Insya Allah saya akan mengarah suatu hari nanti. Film Do arahan direktor yang berpengalaman dalam industri hiburan yaitu Arif Zulkarnain dan Haris M. Nor sudah mulai ditayangkan secara eksklusif di platform tonton sejak 16 September lalu.